Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba para bapak ibu guru di khususnya di MA Raden Patah untuk kita mencoba untuk mengikuti di SMK Wikrama yang menggunakan Kejar ID. Dan kita sudah diberikan akun Bapak Ibu guru dan siswa. Oleh karena itu mari kita gunakan dengan baik. Caranya untuk masuk ke Kejar ID itu adalah silahkan siapkan Bapak Ibu akun yang sudah diberikan kemarin. Nanti akan kita masukkan ke Kejar ID dengan menggantikan username passwordnya. Nah, sebelumnya kita buka di browser, kemudian ketik di browser kejar.id. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian masukkan username yang sudah diberikan dari admin ya, masukkan, kemudian masukkan passwordnya, lalu masuk. Nah, ketika sudah masuk nanti akan diminta untuk menggantikan password. Nah, jadi silakan berikan password masing-masing dan jangan lupa untuk diingat-ingat atau bahkan boleh dicatat. Password harus terdiri dari 6 karakter, kombinasi huruf dan angka. Jadi silakan dibuat passwordnya masing-masing. Nah, kemudian simpan. Nah, kalau ini masih salah maka ini belum cocok. Ya, nah ketika sudah berhasil mengganti password maka kita akan diberikan, akan masuk di halaman kejar.id. Nah, kemudian di sini sudah ada materi atau fitur-fitur dan inilah tugas Bapak Ibu untuk mengisikan nanti ada bank materi ya. Ya, kemudian ada penilaian harian. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini nanti Bapak Ibu guru untuk masuk di sini dan mengisikan nanti materi RPP dan seterusnya. Nah, di bawah ini ada matrikulasi, boleh nanti ini kita berikan pada siswa kita, yaitu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan menulis efektif. Dan juga ada soal latihan AKM, ada soal cerita, ada AKM numerasi, AKM literasi, geometri, dan pengukuran. Ada latihan TPA, bahkan ada TOEIC untuk preparation. Kemudian Bapak Ibu guru kalau mau membuka panduan sudah ada di sini, silakan diklik aja panduan di akun sebelah kanan atas. Kemudian di sini ada tentang Kejar ID, ini berupa tulisan-tulisan dan Kejar matrikulasi dan sebagainya. Kalau mau kembali kita back saja di kiri atas.
ada kejar AKM itu apa dan seterusnya bisa dibaca-baca ya. Ini materi-materi panduan, ada kejar matrikulasi, kemudian ada kejar penilaian ya. Ini boleh dibaca-baca. Ini bahkan ini ada panduan bagi guru mapel ya, ini dimulai ini nanti silahkan dibaca-baca di kejar.id. Oke, demikian Bapak Ibu semua, kita harapkan ini bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga nanti akan meningkatkan dan memudahkan terutama administrasi Bapak Ibu guru semua, dan akan terekam dengan baik dan terdokumen dengan baik.